بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله وكفى والصلاه والسلام على نبينا المصطفى وعلى اله واصحابه اهل الصدق والوفاء اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح جماعة يندم لك الله سبحانه وتعالى dalam kehidupan kita Ada hal penting yang patut kita renungkan, bahwasanya peringatan Allah itu datang kapan saja dan kepada siapa saja. Pembahasan kita kali ini tentang tazkirah, tentang peringatan karena tazkirah itu. Tazkirah yang sempurna itu datangnya dari Al-Quran. Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan tentang sinyal-sinyal peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya, salah satunya dapat kita lihat dalam Surat Al-A'raf. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman Afa amina ahlul qura ayatiyahum ba'tsuna bayatan wa naimun Apakah penduduk suatu negeri akan merasa bahwasanya diri mereka itu aman-aman saja dari datangnya siksa dari kami kata Allah. Di malam hari dan pada saat itu mereka sedang tertidur. Malam yang merupakan waktu di mana mereka berada pada kondisi yang tenang. Ya. Malam di mana manusia-manusia merehatkan tubuhnya dengan berbaring di atas pembaringan mereka. Tapi kata Allah, hukuman Allah, azab Allah atau teguran dari Allah bisa datang juga di malam hari. Maka Allah katakan, Afa amina ahlul qura?" Apakah penduduk satu negeri itu akan merasakan aman? dari apa ini dari kedatangan kedatangan siksa Allah Subhanahu wa taala kepada mereka di malam hari waktu mereka sedang tertidur berarti malam pun bisa datang siksa Allah Subhanahu wa taala dan waktunya jamnya berapa suka-sukanya Allah Subhanahu wa taala kita tahu kisahnya kaum Samud. Ya. Kaumnya Nabi Saleh. Yang Allah utus di tengah-tengah mereka untuk menuntun mereka agar kembali kepada jalan Allah. Kembali kepada jalan umat-umat terdahulu. Ini kaum Samud ini kan anak turunannya. Nabi Nuh Kalau dilihat Silsilahnya kaum Samud ini sambung Sampai kepada Sam bin Nuh eh, Sam bin Nuh AS. Tetapi kaum Samud Menjadi kaum yang Durhaka, kaum yang Ingkar, kaum yang Melakukan perlawanan terhadap Nabi Soleh yang Allah utus Di tengah-tengah mereka mereka prakteknya sembah batu, ada batu besar yang mereka keramatkan. Mereka kultuskan, datang Nabi Saleh, Nabi Saleh tegur mereka, dan teguran Nabi Saleh ini disambut mereka dengan menantang Nabi Saleh. al ya sebagaimana salah satunya Allah kisahkan di dalam Al-Quran dalam surat Ash-Shamash ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14 ya. samudu bitagwaha kaum samud ini ya, mereka mendustakan risalahnya Nabi Saleh bahkan mereka melampaui batas tidak hanya mendustakan bahkan mereka berusaha untuk menghabisi nyawa Nabi Saleh alaihi salam mereka menantang Nabi Saleh mereka katakan kalau kau benar seorang rasul coba munculkan seekor onta dari bongkahan batu besar Nabi Saleh menyanggupkan permintaan mereka dan dia berdoa kepada Allah dan ini salah satu mukjizatnya Nabi Saleh keluarlah seekor onta betina yang berumur 10 bulan keluar dari batu itu pecah batu itu keluar onta itu itu pun mereka masih mendustakan Nabi Saleh Ya. Ada sebagian mereka, sebagian kecil mereka mulai beriman kepada risalah yang Nabi Saleh ketika melihat mukjizat tersebut. Tetapi kebanyakan dari mereka melakukan konspirasi jahat. Mereka tidak menyepakati perjanjian mereka dengan Nabi Saleh. Di mana Nabi Saleh mengatakan, "Biarkan unta tersebut minum di mata air kalian. Satu hari kalian, hari berikutnya bergantian." Karena mereka pun dapat mengambil manfaat dari onta tersebut Mereka mengambil susunya Dan dapat dinikmati oleh kaum tersebut Susunya nggak habis-habis Tapi konsumsi air onta tersebut juga cukup banyak Kemudian muncullah desas-desus Di antara kaum samud Menurut riwayat Dua wanita Yang pertama kali melakukan provokasi ada dua perempuan dari kaum samud yang melakukan provokasi kepada kaum samud tersebut. Kemudian bertanya-tanya siapa yang akhirnya sanggup menghabisi onta tersebut. Ya, mereka tidak suka sama onta tersebut. Para nabi soleh mengatakan kepada mereka untuk menjaga dan memelihara, merawat dan jangan menyakiti malah mereka berencana untuk menyakiti onta tersebut dan menghabisi nyawanya. Dan dalam riwayat dikatakan orang ya, yang akhirnya melenyapkan nyawa onta tersebut adalah kudar bin salif. Tetapi walaupun satu orang yang menghabisi onta tersebut, ya, ya, ketika Allah mengatakan izin basa ba ya, tentang bangkit orang yang paling celaka diantara mereka Siapa itu? Kudar bin Salif ya. Kudar bin Salif ini Dialah yang tampil menghabisi nyawa onta tersebut Tetapi azab Allah subhanahu wa ta'ala turun Kepada mereka semuanya Pelakunya satu orang Tapi turun kepada mereka kenapa? Karena mereka semua menyepakati, mayoritas mereka menyepakati. Kudar bin Salif itu pelakunya, tetapi ada otak-otak di belakangnya. Jadi kalau orang melakukan kezaliman, banyak ada satu orang baik dibunuh oleh dua orang. Tapi ternyata dua orang yang membunuh itu dia diperintahkan oleh satu kelompok yang satu kelompok itu jumlahnya 500 ribu orang ya. maka 500 ribu orang itu menanggung dosanya dan menanggung akibatnya ya. bahkan dalam surat Hud itu Allah ceritakan juga surat Hud ayat 65 Allah katakan ruha Faqala tamatta'u fi darikum salasata ayyamin ya, Mereka bunuh onta betina tersebut Kemudian Nabi Saleh mengatakan Kalian boleh bersenang-senang di rumah kalian selama tiga hari Zalika wa'adu ghairu makzum Ada janji Allah Yang tak bakal didustakan Maksudnya tiga hari di sini apa? Tiga hari mereka dibiarkan hidup, tapi hari keempat mereka dimatikan semuanya. Menurut riwayat mereka bunuh onta tersebut dan mereka bersenang-senang atas matinya onta tersebut. Ada yang mengatakan mereka bahkan memotong-motong dagingnya dan mencicipi daging onta tersebut. Kemudian dalam riwayat Imam Ibnu Kasir dikatakan mereka bunuh pada hari Rabu, hari Kamis. wajah tubuh mereka, wajah, tangan, kaki dan tubuh mereka menguning. Pada hari Jumat, wajah, tangan, tubuh dan kaki mereka berubah menjadi kemerah-merahan. Pada hari Sabtu berubah menjadi hitam legam. Dan pada hari Ahad mereka mati. Mati bergelimpangan Dengan Allah datangkan suara yang cukup menggelegar, gempa bumi yang begitu dahsyat menggoncang dan mematikan mereka semuanya. Bahkan mereka cukup sombong setelah mereka diperingatkan sama Nabi Saleh tentang azab Allah yang bakal turun kepada mereka kalau mereka membunuh karena mereka telah membunuh onta tersebut. Mereka katakan, Wa qalu ya Saleh." Mereka kata wahai Saleh, "Ya'tina bima in kunta Wahai Nabi Saleh, ya, datangkanlah. Ayo datangkan. Ya. Tentang apa yang dijanjikan Tuhanmu untuk kami? Maksudnya azabnya itu. Ya. Kalau engkau adalah orang yang menjadi rasul utusannya, ya. Ya. dan tantangan mereka disambut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun dalam surat asy dikatakan mereka ada di antara mereka yang setelah membunuh onta tersebut fa'aqaruha fa'asbahu nadimin. Mereka bunuh onta betina tersebut, kemudian di antara mereka ada yang menyesal, tetapi penyesalan mereka tidak diampuni sama Allah. Ya hati-hati, ada orang menyesal tapi penyesalan tidak diampuni seperti kaum Samud. Di sini Allah katakan dalam surat Asy-Syu'ara ayat 157 fa'aqaruha fa'asbahu nadimin. Mereka bunuh unta tersebut dan setelah itu mereka menjadi orang yang menyesal tetapi penyesalan mereka tidak menghentikan azab Allah yang turun. Kenapa? Kata para ulama. Kepenyesalan mereka itu tidak bermanfaat karena mereka menyesal tapi tidak bertobat. Jadi penyesalan sejati itu adalah penyesalan yang diiringi dengan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala. Ini akibat yang dialami oleh kaum Samud. Bangunan-bangunannya masih Allah tinggalkan sampai sekarang. Dan dapat dilihat oleh kita tempat yang pernah ditinggali oleh kaum Samud. Menurut riwayat Sebelum azab Allah itu turun, Nabi Saleh bersama pengikutnya yang sedikit itu sudah berpindah ke Ramalah, ke daerah Palestina. Kemudian setelah itu barulah Allah turunkan azab, menimpa kaum samud. Mereka binasa. Kemudian bangunan-bangunan mereka yang berbentuk gunung-gunung yang dipahat masih ada sampai saat ini dan tidak tidak ada riwayat yang mengatakan Nabi Saleh itu kembali lagi ke tempat tersebut. Jadi setelah selesai azab itu turun dan menimpa kaum Samud semuanya menurut riwayat ada satu orang perempuan, budak perempuan selamat dari dari azab itu dia ketika azab itu turun dia masih sempat melarikan diri ke kampung ke kampung seberang, kampung sebelah. Dia larikan diri ke situ terus sampai di situ dia ditolong oleh warga di kampung sebelah warga di samping sebelah memberikan dia pertolongan terus dia menceritakan kejadian yang dialami oleh kaum Samud dan dikatakan semuanya mati kemudian orang-orang di kampung seberang tersebut e, berusaha untuk menenangkan dia perempuan tersebut terus memberikan dia minum menurut riwayat setelah dia minum mati dia jadi tidak ada yang tersisa jadi Allah biarkan satu itu untuk lari bercerita kepada warga di kampung seberang agar kisah ini memang benar adanya. Lihat hebatnya Allah ya. Jadi sampai kepada kisah kepada kampung yang lain. Sehingga kampung yang lain dapat mengambil ibrah. Sehingga ketika mereka datang ke tempat tersebut mereka kaget sendiri mereka lihat semua sudah tidak ada. Nah, Nabi Saleh pindah ke Ramalah. Dan menurut riwayat setelah selesai Allah turunkan azab tidak ada usaha Nabi Saleh dan pengikut-pengikut setianya kembali ke tempat tersebut ya. berarti tempat yang sudah diazab sama Allah subhanahu wa ta'ala memang betul kata Nabi agar kita jangan mengunjunginya atau sengaja mendatanginya bahkan Nabi mengatakan hindari dan kalau terpaksa harus lewati tempat tersebut Kata Nabi Engkau melewati tempat tersebut Dengan kondisi sedih ya. Bahkan menangis kata Nabi Kenapa? Karena kata Nabi Antusi bakum Matusi buhum Bisa saja Yang menimpa mereka itu Bisa menimpa kalian Ya bisa saja apa yang telah menimpa mereka itu suatu saat bisa menimpa kalian maka kalau lewat tempat tersebut bersedihlah kata Rasul jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala pada ayat berikutnya Allah katakan awa amina ahlul qura duhan apakah uh, suatu kaum uh, akan merasakan aman awa amina. Uh. Dia akan merasakan aman-aman saja di negerinya ya, di waktu duha, ya, aman dari hukuman, aman dari azab di waktu duha. Waktu duha itu apa? Waktu matahari baru naik, waktu dimana dia lagi senang-senang, lagi main-main, ya, lagi olahraga, hari Sabtu, hari Ahad. Ya, apakah dia merasa aman-aman saja? Mereka sedang main-main, bos azab Allah tidak turun lagi anak-anak mancing di tengah lautan atau di pinggir laut lagi asik-asik rekreasi bisa datang juga bisa malam kata Allah bisa waktu terang lalu pada ayat berikut Allah katakan aminu makrallah Apakah mereka juga hamba-hambaku itu merasa aman dari makarnya Allah? فَلَا يَأْمَنُ مَقْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ <الْخَاسِرُونَ> Karena tidak ada yang merasa aman dari makarnya Allah Apa itu makar Allah? Makar Allah itu kata para ulama Adalah Bentuk Azab Allah Yang turun tak diduga-duga itu makarnya Allah, beda ya sama makarnya manusia. Kalau makarnya manusia itu by design, harus pakai rencana, harus diskusi, harus rapat berkali-kali. Bahkan manusia itu, kalau dia mempersiapkan makarnya, itu butuh waktu lama, ada yang butuh waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bertahun-tahun, ada yang puluhan tahun, baru terlaksana makarnya. Tetapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak. Maka Allah katakan afa aminu makrallah. Apakah mereka merasa akan aman dari azab Allah yang datang tak diduga-duga, yang sekonyong-konyong yang tiba-tiba? Dan kata Allah di sini fala ya'manu makrallahi illal qaumul Tidak ada yang merasa aman dari makarnya Allah. Kecuali orang-orang yang rugi. Karena siapa saja bisa saja didatangi dan dikunjungi oleh makarnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tak mengherankan jika kita bersepakat bahwasanya Al-Qur'an itu merupakan tazkirah bahkan sumber tazkirah bagi manusia. Ya. Karena di dalam Al-Quran berisi e, tentang peringatan yang memang dibutuhkan sama manusia. Manusia kan harus diberikan peringatan. Antum datang ke bandara mau berangkat, udah pegang tiket, udah tahu jam terbangnya jam berapa, tetap diberi peringatan nggak? Beri peringatan dikasih tahu. Waktu boardingnya diumumkan lagi, umumkan lagi berulang-ulang sampai dikatakan last call, panggilan terakhir. Apa itu? Peringatan antum di kantor bekerja, selalu ada pengumuman, ada pemberitahuan, dan berulang-ulang. Bahkan hal yang sama ini, ulang-ulang itu apa? Peringatan karena manusia ini punya potensi untuk lalai, baik disengaja atau tidak disengaja, maka. Salah satu fungsi Al-Qur'an itu sebagai tazkirah Nah tazkirah yang ada pada Al-Qur'an ini Yang sebagai sumber peringatan ini Isinya macam-macam Ada kisah umat-umat terdahulu Kisah ya. Al-Umam As-Sabiqah ya. Kisah tentang umat-umat terdahulu Yang hidup pada zaman-zaman itu yang baik, yang taat, yang lawan, yang durhaka, yang membangkang. Allah kisahkan semuanya sebagai peringatan kepada kita manusia yang hidup saat ini. Dalam Al-Quran juga ada ajaran tentang al-aqidah as-sahihah. Ya. Akidah yang benar, akidah yang lurus, kepercayaan dan keyakinan yang begitu besar, begitu tinggi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala? Itu semua tertera dalam Al-Qur'an. Kemudian juga ada al-ahkam asy-syar'iyyah al tentang hukum-hukum syariat yang tentunya menghantarkan seorang hamba Allah Subhanahu wa taala pada nilai kebenaran, kejujuran, keadilan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada al-akhlaq al-asasiyah. Ada tentang nilai-nilai akhlak yang terkandung pada Al-Qur'an. Kemudian juga ada al-haqaik al-ilmiyah tentang kenyataan-kenyataan ilmiah ya yang semuanya terkandung dalam Al-Qur'an Karim. Al ya, yang uh, seperti al-haqaik al-ilmiyah itu kenyataan-kenyataan ilmiah tersebut ada yang sudah terpecahkan sama manusia dan banyak yang belum terpecahkan. Tetapi sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala kita harus mempercayai bahwasanya ini firman Allah dan tidak ragu terhadap apa yang tertera dalam Al-Quran eh, dahulu sahabat-sahabat Nabi ketika diturunkan firman Allah tentang marajal bahraini takian, itu tidak ada seorang pun sahabat Nabi bertanya sama Nabi di mana letaknya dua lautan yang bertemu itu nggak ada yang tanya nggak kayak kita nih banyak tanyanya kan di mana mana dalilnya, mana buktinya, mana uh, ha, mana hakikatnya, mana hikmah ilahiyahnya. Suka begitu kita bilang, mana hikmah ilahiyah yang terkandung. Sahabat-sahabat Nabi mereka tahu ini dari Rasul dan mereka tahu yang Rasul sampaikan ini dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka sami'na wa ata'na. Ya. Mereka tidak ada yang mengatakan kepada Nabi laut yang mana itu. Tidak ada yang tanya, laut laut yang mana itu wahai Rasul. yang marojal bahrain yaltakian di mana letaknya persisnya di mana nah, kalau zaman sekarang mungkin bilang titik koordinatnya di mana ya. Nah, tapi itu memang hakikat al ilmiah itu kenyataan ilmiah ada nggak ditemukanlah belakangan ini ada dua lautan yang bertemu yang rasanya berbeda dan memang dua lautan bertemu di tengah lautan. Tapi Allah sudah berbicara lewat Al-Quran lebih dari 14 abad yang lampau. Marajal Baharin yaltakya. Ketika turun firman Allah melarang untuk tidak boleh makan makanan yang haram. Tidak ada sahabat-sahabat bertanya kenapa tidak boleh daging babi. Apa alasannya? Tinjauan medisnya bagaimana? Tidak ada yang tanya keharaman daging babi sudah disebut di dalam Al-Quran dan tinjauan secara medis ini baru terbukti di akhir abad ke-18 Masehi baru terbukti bahwasanya e, daging babi itu mengandung cacing pita yang walaupun dimasak dengan derajat yang tinggi seperti apapun dikatakan seperti itu tinjauan medisnya muncul kapan abad ke-18 Masehi, akhir abad 18 Masehi. Tapi sahabat-sahabat Nabi dari dulu langsung samai na, na Kenapa? Karena mereka meyakini banyak sekali di dalam Al-Qur'an yang mengandung unsur al-haqa'iq al-ilmiyah, kenyataan-kenyataan ilmiahnya. Dan tentu masih banyak yang lain. yang belum terungkap dan diungkap oleh manusia dan akan ditemukan lagi pada masa-masa mendatang. -masa Maka tazkirah ini betul sekali sebagaimana yang tercantum dalam surat Toha ya. Ma anzalna 'alaikal al qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha ya. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepada engkau wahai Rasul agar engkau menjadi orang yang susah kata Allah Melainkan Al-Quran ini kami turunkan sebagai peringatan Kepada siapa? Kepada orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jamaah ini muliakan Allah subhanahu wa ta'ala Al-Quran juga telah menceritakan berbagai musibah umat masa lalu Akibat mereka jauh dari petunjuknya Allah subhanahu wa ta'ala Akibat mereka mengingkari nabi-nabi yang Allah utus kepada mereka, ya. Al-Quran mengingatkan manusia-manusia yang datang sekarang ini ya. tentang musibah yang telah menimpa umat terdahulu yang bisa saja akan datang menimpa mereka jika mereka kufur atau mereka ingkar, atau mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka, secara manhaj atau secara konsep, ya. Al-Quran telah menjelaskan secara tuntas kepada manusia tentang namanya sunnatu taghir, yaitu sunnah perubahan. Jadi di dunia ini, di dunia ini, ada namanya sunnatu taghir, sunnah perubahan. Satu-satunya di alam raya ini yang berubah itu adalah perubahan. Satu-satunya di alam raya ini yang tetap, yang sudah pasti, satu-satunya satu di alam raya ini yang sudah pasti adalah perubahan. Itu pasti. Antum berubah nggak? Antum ini berubah Hah? Antum dari kecil begini mukanya. Kan enggak. Bayi, kemudian ke usia balita, kemudian setelah itu remaja, berubah nggak? Huh? Ada bayi sudah kumisan jenggotan, huh? <laughs> ada bayi sudah naik sepedaan, udah jogging keliling-keliling ini tempat ini. Ya, bayi berubah remaja, remaja berubah dewasa, dewasa merubah berubah jadi tua, tua berubah jadi lemah. Itu tagir kan? Itu perubahan. Maka ada sunnah itu tagir dan sunnatu takdir juga terjadi pada alam raya ini selain terjadi juga pada manusia ya. nah perubahannya ada dua sunnatu takdirnya ada dua ada perubahan menjadi baik ada perubahan menjadi buruk ya. dalam Al-Quran berbicara Allah juga berbicara tentang perubahan ya. surat Al-Anfal ayat ke-53 ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة عن أمها على قوم حتى يغير ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم يسير جلسة ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة عن أمها على قوم دمكيان الله سبحانه وتعالى Sekali-kali tidak akan Suatu nikmat yang telah dianugerahkan kepada suatu kaum hingga kaum tersebut merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Nah, yang rubah siapa? Yang rubah kita. Sekarang kita kembali kepada kita. Kita mau perubahan ini kebaik atau keburuk, ya? Nah. Dalam firman Allah yang lain, lahu muaqibatu min bayni yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ya. Itu kan sunnatut taghyir itu. Ya. Tentang sunnah perubahan. Ya, dalam surat Ar-Ra'd itu. Jadi artinya sunnatut taghyir dalam Al-Qur'an ya, sebagaimana yang tercantum pada ayat-ayat tadi itu dan tentu ayat-ayat yang lain itu begitu jelas perubahan ke arah yang lebih baik atau perubahan ke arah yang lebih buruk itu berawal dari diri seseorang itu atau dari keluarganya seterusnya biahnya, lingkungannya masyarakatnya ya nah perubahan ke arah yang lebih baik tersebut ya, dapat terjadi dengan apa? dengan keimanan, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa ya. Taala. maka ketika suatu kaum atau suatu bangsa yang dominan itu adalah keimanan dan ketakwaannya, maka yang terjadi adalah kebaikan dan keberkahan. kalau yang dominan iman sama taqwa maka segala macam nilai-nilai kebaikan dan ketakwaan itu turun tapi sebaliknya jika yang dominan itu adalah kemaksiatan, kezaliman kaumnya itu diisi dengan orang-orang yang hobinya bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala maka yang muncul adalah musibah demi musibah Dalam satu riwayat beberapa istri-istri Nabi datang tanya sama Nabi. Di situ ada Aisyah, ada Ummu Salamah. Hadir juga di situ Zainab binti Jahash. Pernah tanya sama Nabi, ini hadis mutafakun Ali. Bilang sama Nabi, "Ya Rasulullah." Kata mereka kepada Nabi, "Kalau Allah turunkan azab itu kepada satu kaum, dan kita yang baik-baik ada di dalamnya Apakah kita juga kena Apa kata Nabi Ya Bisa kena Kok bisa begitu Kok yang baik juga kena Kata Nabi ya Jika Yang dominan adalah kejahatan Jika yang dominan Kejahatan Ini ada satu desa 85% Pelaku kejahatan Desa ini. 15% orang taat kalau azab Allah turun yang 15% yang soleh yang taat kena juga, kenapa? karena kata Nabi turunnya karena yang dominan yang maksiat yang jahat makanya Nabi Soleh itu sebelum azab Allah turun Nabi Soleh sudah menepi, sudah keluar Ingat kisah Nabi Lut, Nabi Lut juga begitu kan kaum Sodom Sebelum azab Allah, Allah turunkan Allah suruh malaikat datang jemput Bawa keluar, kalau masih di situ kena juga Dijemput sama malaikat yang Allah kirimkan Untuk pergi meninggalkan negeri Sodom Sebelum Allah turunkan azab yang begitu dahsyat Kepada kaum Sodom Maka ulama sering kalau dia tinggal di satu tempat, dia lihat tempat itu banyak keburukannya, peredaran narkoba di tempat tersebut dan lain sebagainya. Terus dia berusaha untuk memperbaiki kampung itu. Kalau tidak bisa biasanya apa? Dia jual rumahnya tuh. Dia jual rumahnya kadang-kadang walaupun murah orang tawar dia jual cepat-cepat dia pindah. Kenapa? Dia takut kalau Allah murka dia kena. Kalaupun azab belum turun, dia khawatir keberkahan sudah mulai berkurang di kampung tersebut dan dia jadi dia dia kena imbas. Dia kena imbas Uh, akhirnya dia juga tidak mendapatkan percikan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa uh, dikabarkan oleh Abdullah bin Mas'ud salah satu cara untuk menjaga dan merawat hati kita itu adalah jangan sampai kita soh zalimin, bersahabat, bergaul dengan orang zalim. Walaupun kita orang baik, tapi kalau kita dekat-dekat sama orang zalim, akrab, dekat, berada di lingkungannya, sekitarnya, itu kan keberkahan Allah tidak turun dalam dirinya atau di sekitar dia dan kita berada di sekitarnya kita juga kena imbas itu ya. cahaya keberkahan Allah tidak hadir dalam kehidupan dia dan kita berada di sekitar dia hari-hari kita dapat akibatnya nah perubahan ya. kepada bentuk yang buruk ini atau ke arah yang buruk terjadi berbagai macam bentuknya nah ya baik dalam individu, keluarga atau masyarakat. Contoh dalam Al-Qur'an. Perubahan ke arah buruk ini, kerusakan sawah atau kerusakan ladang. Ini Allah sebutkan dalam surat Saba. Ayat 15 sampai 17. Surat Al-Qalam ayat 17 sampai 33. Ya Allah pernah mengisahkan tentang negeri Saba. Antum pernah dengar negeri Saba? Allah kisahkan dalam Al-Qur'an bangsa yang makmur, yang subur tanahnya, memiliki peradaban yang begitu tinggi sampai negeri itu disebut sebagai baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kita sering mengucapkan itu kan? Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu asal mula di mana? Negeri Saba. Negeri Saba itu dulu julukannya itu. Tapi porak-poranda semuanya. Ya. Bangsa ini dijadika, di, dikatakan sebagai Bangsa yang ideal pada saat itu Bahkan negeri-negeri yang lain Pingin jadi seperti bangsa itu Ideal banget ya. Bahkan dijadikan konsep Bagaimana untuk mewujudkan negeri Yang baldatun tojibatun robun gofur Belajar sama negeri Sabah Tapi berantakan semuanya Apa penyebabnya? Kita lanjutkan pada pertemuan Dua pekan yang akan datang Biar antum penasaran kalau nggak dibikin kayak sinetron nanti nggak penasaran antum. Emang sinetron aja yang penasaran. Ini kajian juga jadi penasaran antum. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allah masahhil umurana, Allah masahhil umurana. اللهم سهل امورنا وامور جميع المسلمين والمسلمات يا ميسر كل عسير فتيسير العسير عليك يسير ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين مرسى ما سما, سما كتابا يا بها يا بها يا بحسن الخاتمه يا بها يا بها يا بحسن الخاتمة يا بها يا بها يا بحسن الخاتمة يا بها يا بها يا بحسن الخاتمة, الخاتمة والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.